Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini jumpa lagi bersama saya di lahan cabai. Kebetulan hari ini hari terakhir bulan Ramadan, sebentar lagi kita berbuka puasa, maka Ramadan berpulanglah untuk tahun 2022 ini, kawan-kawan. Dan kita masuk pada satu Syawal, tepatnya pada malam nanti habis berbuka puasa sudahlah mulai takbiran, kawan-kawan. Nah, kita mau cepat-cepat mau siapin melakukan penyemprotan kali ini. Kita pakai bahan aktif yang sama seperti kemarin juga, sekali lagi Pagasus bahan aktif. Dia pinturon, nah. Kita pakai dia pinturon sekali lagi, dan kita pakai Natipo, kawan-kawan, untuk fungisidanya ya. Untuk fungi kita pakai Natipo. Dan pakai perkat dan pupuk MKP, kawan-kawan ya. Kita sekarang mulai menuang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pakai Natipo ini susah sedikit ya, susah kita pakai Natipo ini soalnya pakai Natipo ya. Natipo. Habis itu pupuk ah. Saya pakai pupuk MKP ya, 1 sendok saja, kawan-kawan. Nah. Saya pakai pupuk MKP 1 sendok saja. Dan kita pakai ini lagi, kawan-kawan. Kita pakai pupuk apa? Ini pupuk kalsium ya. Dan sekarang kita masukin perkat ya, kalian penembus. Allah Rabbi, mudah-mudahan cepat ya kita lakukan penyemprotan ini, dua tangki ini, kawan-kawan. Nah, kan sudah selesai, kawan-kawan, tinggal kita menggonsengnya ya. Mana sendoknya tadi ya, kita menggonseng, kawan-kawan. Cuaca tadi cukup panas, sekarang ada nampak sudah mendung, kawan-kawan ya. Seperti itu cabai tadi malam sudah kita petik, tadi malam dapat sekitar 13 kilo, kawan-kawan. Wajarlah ya, cabai-cabai yang sudah bermasalah, sakit-sakitan ya. Ini sudah kita petik, sudah nampak merahnya lagi.
Ini jam 12 malam tadi baru siap seperti ini. Dari habis maghrib, habis berbuka puasa kemarin, kita langsung petik. Oke kawan-kawan, sekarang kita lanjut menuang ya. Harus cepat-cepat ya, kita nggak boleh main-main ini. Udah mau bubur buka puasa kawan-kawan. Ui, kita ambil air lagi agar segera cepat-cepat ya. Tadi malam sudah saya petik yang merah-merah, sekarang sudah merah lagi karena mataharinya luar biasa panas kawan-kawan. Besok lebaran. Ini pasti nggak ada orang jualan kawan-kawan, mau bawa kemana ini? Karena yang kita petik tadi sudah kita bawa ke pasar Impres ya. Maaf kawan-kawan, kita pakai video ini HP biasa ya. Kita juga sendiri, nggak ada orang yang kamera. Maka dari kelihatan pemandangan di lahan ini agak serba kekurangan kawan-kawan ya. Maka saya minta maaf. Oke, kawan-kawan sudah penuh ya. Sudah penuh kawan-kawan. Kita sekarang kan sudah penuh, sudah saya tutup ya. Oke kawan-kawan, ini rumputnya banyak sekali sudah ya. Nah nanti kita bersihin kawan-kawan. Nah cabai yang sudah kita petik buahnya itu sudah merah-merah lagi ya. Nah itu merah lagi kawan-kawan ya. Nah. Oke lah kawan-kawan, cukup di sini saja dulu. Jangan lupa subscribe kok, subscribe, like dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Cukup di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.